Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada para gubernur, para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Anugerah Ki Hajar tahun 2023. Dengan tema menguatkan ekosistem digital pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk acara pada malam hari ini? Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Soeharti. Yang kami hormati, para pejabat Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Para Gubernur, Kepala Pusat Data dan Informasi, para Bupati dan Wali Kota. Kepala Balai Layanan Platform Teknologi, perwakilan pimpinan daerah, serta para tamu undangan yang berbahagia. Dan tentunya telah bergabung juga bersama kita yang hadir secara daring, 206 Duta Teknologi 2017 hingga 2022. Tentunya juga bersama dengan Kapten dan Co-Kapten Belajar.id. Selamat bergabung. Terima kasih, ini senyuman penuh semangat yang kita butuhkan di penghujung, hampir penghujung tahun 2023. Dan tentunya teman-teman yang bergabung secara daring juga pastinya mengikut sertakan antusiasme yang luar biasa juga. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menyalakan kameranya, mungkin boleh dadada juga teman-teman sekalian. Dan hadirin sekalian, inilah dia saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi penganugerahan untuk 39 Duta Teknologi. Sebelum kita menyaksikan sesi penganugerahan Duta Teknologi, dengan hormat kami persilakan untuk naik ke atas panggung Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Bapak Hasan Habibi dan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kepada Bapak Temu Ismail untuk memberikan samir dan plakat kepada para Duta Teknologi, kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, inilah Jangkar Teknologi Pendidikan Indonesia, 39 Duta Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Duta Teknologi Provinsi Papua, Jen Sofian Banundi, SMA Negeri Urey Faisei, Waropen. Shalom, Mamba Sawaimu. Nusantara, mentari terbit. Indahnya alamku Papua membuatku terpesona. Kicauan burung cendrawasih hiasi pagi hari. Bukit gunung dan lembah dan lautan yang membiru. Papua, surga yang tersembunyi. Mutiara
satukan.